Kemudian setelah kita bersihkan seperti ini, saya angkat kembali dengan memakai air. Artinya kalau misalnya jenengan ambilnya satu scoop foundation creamy, berarti liquidnya juga sekitar 1 atau 2. Dan kalau saya perhatikan tadi, ini membakarnya sampai mendidih, sampai meletup-letup ya. Nah, seperti ini ya, kita buat rata, asal aja dulu enggak apa-apa. Ya, dasar ya. Fondi itu adalah benar-benar fondasinya ya, fondasinya di dalam kita bermake up. Jadi jam 7 akad atau setengah 8 akad itu pengantin sudah ready. Nah, itu kita kadang-kadang saya masih bisa terima 2 atas bibir daerah T ini, kemudian saya kasih warna yang terang. Oke, saya di sini memakai punyanya Ines nomor 5. Fondi krim nomor 5 ya. Ini lihat atas kakak. Jadi fondi itu nanti insya Allah bedaannya aman, kena air pun tidak apa-apa, asal tidak digores, itu terkunci rapat oleh yang namanya bedak tabur. Gitu ya. Ini satu teknik ya, ya teman-teman, kalau misalnya pikirannya udah lupa, aku kayaknya pikungan deh. Boleh dicatat ya, ya, karena ini ilmu. Monggo, ya kalau mau ya deh, mau nyatat gak apa-apa. Saya mulai ya. Seperti ini kalau saya menekan. Oh, ditekan ya, ditekan ya, Bunda. Iya. Jadi artinya pakainya ini enggak boleh sedikit ya, Bunda. Enggak boleh banyak ya. Tapi jangan mentang-mentang harus banyak terus satu tempat langsung di ini ya. Oke. Jadi caranya saya boleh ya. Tapi tidak menariknya, tidak menggeser, jadi hanya menekan saja tapi tidak tergeser ya, benar ya. Kita aplikasikan di bawah tadi, juga kita aplikasikan di bagian bawah mata atau bawah alis, itu saya akan kasih warna untuk headlamp ya, sedikit ditambah dengan asedo yang boleh, kemudian nanti akan saya mix dengan warna yang merah. Senyum kak, bingkai dulu ini ya. Ini untuk tipsnya, si klien atau capengnya nanti boleh diarahkan untuk tersenyum ya, Bun ya. Untuk menggambar bingkai bibirnya, ini si model atau kliennya nanti boleh diarahkan untuk sedikit tersenyum.
diaplikasikan sweat lip color ya dari Ines. Ini lip cream bentuknya seperti ini, mengambil nomor 04 atau yang marun. Ini merahnya merah marun banget. Sambil melihat ini sekarang ini sebenarnya gratis gitu. Ya, yeah. Okay. Jadi untuk yang berbayar, kalau tempat monggo. Tapi kalau kita sendiri punya acara itu harus yang gratis. Free ya. Okay. Jadi boleh banget ya, malah seneng banget pastinya ya. Itu semua berbasis gratis. Luar biasa banget ya, Sanggar Omah Joglo. Jadi memang menggali semua seni ya. Iya, iya. Dan itu semua gratis, Mbak. Dan semuanya gratis pastinya. Ya. Dan pengajarnya pun dari ISI semua. Buat tangan ya. Ya, oke. Oke. Enggak, saya aplikasi sedikit tadi. Dan lagi ya, kalau make up itu memang enggak bisa kita sekali oles dianggap udah jadi, enggak ya. Seperti yang kita perhatikan Bunda Ning dari tadi, hal yang tersulit, Mbak. Iya. Hal yang butuh ketelatenan. Banyak-banyaknya sebelum penjaringan mencari uang atau komersil. Kasihan kan jadi mantan mumpitan. Tapi dari PSN lete, tidak bisa diulang kan, kasihan. Nah itu loh, kalau memang belum terkompeten untuk PS, carilah orang-orang yang sudah terkompeten untuk bisa PS. Jangan ngawur kan ya, banyak yang akhirnya makeupnya cantik, tapi PS-nya tidak karu-karuan. Apakah ini menjadi cantik? Tidak, Solo Putri, kita ambil 3 jari kurang lebih dari pangkal alis. Kemudian kita titik begini di tengah-tengahnya. Di emang ya. Ini namanya penuli. Ini untuk kita membuat paes untuk menggaris-menggaris enak, jadi enggak bawa garisan ya. Kita masih ini kok masih tradisional gitu ya. Nah, ini biar pas tengah-tengahnya. Nah, perlu digaris bawahi juga bahwa tata rias pengantin Solo Putri itu untuk paesnya tuh mengarah kurang lebih di tengah hidung ya, tengah hidung. Namanya pasu. Ke sini penitisnya juga akan menuju ke sini. Jadi tidak boleh asal ya. Perasaan sudah sana, sekarang sabar dulu ya. Nanti pasti dikasih lihat. Kemudian ya, kemudian 2 jari ke kiri. Nah, itu ya, 2 jari ke kanan, 2 jari ke kiri. Ini harus benar-benar teliti, kanan kiri harus benar-benar sama. Kemudian kita bentuk yang namanya setengah bulatan. Setengah bulatan. Telur bebek ya. Nah, perlu diingat yang tulangnya itu sedikit mengembung ya, sedikit lebih besar. Setelah kita mengukur ke sini, kita akan langsung mengukur ke sini ya. Jadi ke kanan, ke kiri. Tangannya tetap harus miring ya, dari sini 2. Kemudian dipindah lagi 2 ke sini juga miring. Nanti 2,5 juga lebih miring lagi. Nanti kaitannya agar lebih pasu tadi. Jadi 1 jari dari alis. Selain lembaganya, mungkin Bunda sebenarnya juga buka kursus nggak sih Bunda? Loh iya, memang berawal dari saya itu ngajar ya. Jadi lembaga saya sendiri Kak. Jadi saya kadang-kadang juga di BLK. BLK itu punya
teater. Kita buat seperti kuncup kantil atau bahasa Jawanya ngudup kantil. Kantil itu ini bukan sih? Iya. Oh iya. Kira-kira seperti ini ya. Bebek. Kemudian yang samping ini tadi lupa lagi namanya bun. Petitis. Kemudian dari titik ini kita ukur lagi satu jari. Semua harus ada kalengnya. Nanti mau berbelanja produk Inesnya boleh banget langsung di booth-nya kami, ada promo setiap beli 2 piece nanti ada free 1 piece di produknya. Hadiahnya apa boleh pilih. Nah, kemudian setelah cundur jungkat, kemudian kita pasangkan centung. Nah, apa namanya sulaman dengan emas? Terus apa namanya? Modelnya seneng nggak bunggain? Jadi tepatnya aku bisa yogo. Seperti itu ya. Oh, motoran.